Baru rilis, ini dia keunggulan Grand Vitara Hybrid. Segmen mobil SUV di pasar otomotif Indonesia semakin ramai dengan kehadiran produk unggulan Suzuki terbaru, yaitu Suzuki Grand Vitara Hybrid. Mobil terbaru ini sebenarnya adalah pemain lama. Nama Grand Vitara sudah cukup besar di telinga para pecinta otomotif, dan bisa dibilang merupakan salah satu mobil terlaris keluaran Suzuki. Setelah tidur panjang sejak 2018 silam, akhirnya Suzuki Indonesia melahirkan kembali Suzuki Grand Vitara yang resmi dirilis di sebuah pameran otomotif ternama di Indonesia pada akhir Februari lalu. Mobil terbaru generasi Grand Vitara ini hadir dengan berbagai upgrade, salah satu yang paling menonjol tentunya adalah keberadaan Suzuki Smart Hybrid yang tersemat di dalamnya. Mari bahas lebih rinci apa saja yang jadi keunggulan Suzuki Grand Vitara Hybrid. Tampil gagah khas mobil SUV. Kesan gagah, sporty, keren dan modern terpancar dari tampilan Suzuki Grand Vitara Hybrid yang ditunjukkan dengan penggunaan pelek berukuran 17 inci dan roof rail. Meskipun memiliki dimensi yang cukup ringkas dengan panjang 4.345 mm, lebar 1.795 mm, dan tinggi 1.645 mm, Suzuki Grand Vitara generasi terbaru tetap mempertahankan kesan tangguh sebagai sebuah SUV dengan ground clearance mencapai 210 mm. Tampilan modern juga terlihat pada lampu depan yang letaknya agak ke bawah dan lampu posisi di atas dekat kap mesin. Proposisi desain yang ringkas namun tetap gagah ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi pecinta mobil SUV. Hadir dalam dua tipe, Suzuki Grand Vitara Hybrid 2023 hadir dalam dua varian, yaitu GX dan GL. Varian GX memiliki tampilan eksterior yang lebih mewah dengan penggunaan velg two-tone dan body two-tone, sementara varian GL memiliki tampilan eksterior yang lebih sederhana dengan velg silver dan body warna monotone. Varian GX juga memiliki fitur yang lebih lengkap, sedangkan varian GL memiliki fitur yang lebih sederhana dengan harga yang lebih terjangkau. Pilihan warna untuk varian GL meliputi Pearl Midnight Black, Pearl Grander Grey, dan Pearl Arctic White yang juga tersedia pada varian GX. Hybrid 2023 interior jok Suzuki Grand Vitara Hybrid 2023 varian GX sudah pakai kulit. Kabin luas dan nyaman, tampilan yang oke, tidak lantas membuat mobil terbaru ini mengesampingkan faktor kenyamanan. Mobil Suzuki Grand Vitara memiliki kabin yang muat untuk 5 orang dengan 2 baris bangku. Di belakang tersedia 3 headrest yang dapat meningkatkan kenyamanan penumpang. Tak perlu khawatir barang bawaan, bagasi Suzuki Grand Vitara baru ini mampu mengangkut hingga 373 liter barang di bagasi. Sementara itu, interior mobil ini juga memiliki tampilan yang lebih modern pada dashboardnya. Suasana juga semakin lega berkat panoramik sunroof yang keren.
tapi fitur ini hanya dimiliki di Suzuki Grand Vitara tipe GX. Dilengkapi berbagai fitur modern, daya tarik lainnya yang juga pasti akan membuat mobil terbaru Suzuki ini jadi primadona adalah fitur-fitur modern yang telah tersemat di dalamnya, mulai dari panoramic sunroof, wireless charger, head-up display, ambient light, digital mirror, head unit 9 inci yang bisa terhubung ke smartphone, serta cruise control dan paddle shift. Semuanya akan menunjang kemudahan Anda dalam berkendara. Tak hanya itu saja, pada mobil ini terdapat juga auto AC. Ventilated seat menjaga suhu kabin tetap nyaman dari segala sisi. Dari segi fitur keselamatan, terdapat 6 titik airbags, direct pressure monitoring system, TPMS, kamera 360, serta hill descent control dan hill hold assist. Teknologi Suzuki Smart Hybrid. Grand Vitara Hybrid 2023 menggunakan mesin 1500 cm³ berkode K15C dual jet yang ramah lingkungan serta efisien. Teknologi SHVS, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, mengoptimalkan penggunaan bahan bakar dan menekan emisi gas buang dengan lebih baik. Performa mesin mencapai 103,06 PS, 6.000 revolusi per menit dan torsi sebesar 136,8 Nm, 4.400 revolusi per menit dengan transmisi otomatis 6 percepatan dan paddle shift, dan harga Grand Vitara Hybrid 2023 diperkirakan berkisar antara Rp360 juta sampai Rp390 juta.